Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama saya Zaira Sri Zakaria dalam Best 510. Kementerian Pendidikan Tinggi menyasarkan kemasukan 200,000 pelajar antarabangsa ke institusi pengajian tinggi awam dan institusi pengajian tinggi swasta menjelang tahun 2020. Sekiranya matlamat tersebut berjaya, ia mampu menyumbang pendapatan negara sehingga mencecah RM15.6 bilion. Sehingga Disember, terdapat 113,752 pelajar antarabangsa di pelbagai IPTA serta IPTS. Empat maut selepas sebuah bas yang dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke Kuala Terengganu terlibat kemalangan di kilometer 14 Jalan Jeli Grek. Kejadian kira-kira pukul 1.47 pagi itu dipercayai berlaku apabila bas yang dengan 30 penumpang itu bergesel dengan sebuah lori yang datang dari arah bertentangan. Empat penumpang yang maut dikenal pasti sebagai Hasiah Osman, 57 tahun, anak Hasiah Muhammad Amir Abdul Rahim, 16, Nur Afiqah Alimi Muhammad Ali, 19 dan Muhammad Syafiq Azrul Azmi, 25 tahun. Manakala Nur Syahidah Muhammad Nur, 24 tahun, dilaporkan kritikal dan masih dirawat di Hospital Jeli. Di Kota Tinggi, Johor pula, seorang lelaki, dua wanita dan seorang kanak-kanak maut apabila kenderaan mereka terlibat kemalangan di jambatan Sungai Johor kira-kira pukul 7 pagi tadi. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan pacuan empat roda itu yang dalam perjalanan ke Mersing melanggar papan tanda jambatan Sungai Dohol lalu terbabas ke arah bertentangan dan bertembung dengan kereta terbabit sebelum terbakar. Seorang wanita ditemui rentung di dalam kereta, manakala sebuah keluarga dari Singapura terdiri daripada seorang lelaki, seorang wanita dan seorang kanak-kanak yang belum dikenal pasti jantinanya ditemui rentung di dalam kenderaan pacuan empat roda terbabit. Seorang lagi kanak-kanak berjaya diselamatkan. Perayaan Krismas disambut meriah di seluruh negara dengan penganut agama Kristian mengadakan rumah terbuka dan amalan kunjung-mengunjung yang menjadi tradisi di negara ini. Bagi kebanyakan keluarga beragama Kristian, ini adalah masa untuk keluarga berhimpun dan makan bersama setelah bersembahyang di gereja. Cuaca cerah pada sebelah pagi menceriakan suasana sambutan perayaan Krismas. Di Sabah, sikap saling hormat menghormati dan semangat toleransi tinggi yang ditunjukkan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Sabah membolehkan perayaan Krismas disambut dalam keadaan aman dan harmoni. Bagi Ketua Menteri Dato' Sri Musa Aman, meski berbeza kepercayaan dan budaya, namun jurang perbezaan itu mampu dikekalkan dengan menerima dan menghargai kepelbagaian budaya antara satu sama lain. Persefahaman bukan sahaja mengekalkan keamanan dan keharmonian, malah memacu pembangunan dan kemajuan negeri. Tempoh reman suspek lelaki yang disyaki terlibat dalam kes membakar 6 kereta di tempat letak kenderaan di Taman Jaya, Petaling Jaya baru-baru ini dilanjutkan sehingga Isnin depan. Sebelum ini, suspek yang ditahan pada hari yang sama didakwa melakukan kesalahan itu dikenakan reman 4 hari yang berakhir hari ini. Dalam kejadian itu, 6 kereta terbakar selepas suspek membaling botol berisi bom petrol ke arah tempat duduk belakang sebuah kereta di kawasan itu. Siasatan awal mendapati kebakaran itu berpunca daripada cemburu suspek yang mengetahui isterinya mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain. Baik saudara, laporan lanjut dan banyak lagi berita dapat anda ikuti dalam Nasional 8 kurang satu jam dari sekarang bersama Wan Lukman Muhammad Fisul dan Siti Murni Abdul Aziz. Teruskan kesetiaan anda bersama TV1. Assalamualaikum dan salam satu sejahtera.